dan sebagai seniman itu benar-benar sebagai seniman yang seni untuk seni. Kreativitas itu kan dari perasaan, dari rasa, dan itu juga abstrak. Tapi nanti dari kreativitas itu dibentuk dalam perasaan itu kebondai, seperti besi-besi ini bisa gitu. Kita harus banyak belajar, banyak membuat seni yang dibentuk di dunia. Contohnya saya sekarang dikasih nama sebagai King of Art gitu. Thank you.